Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu ya. Masih bersama kita Singa Gadget ya. Untuk video kali ini kita ngobrol santai ya. Kita malam tadi malam ya. Ada beberapa komplain ya. Ini juga paginya aku ada komplain juga dari ya untuk masalah Xiaomi Note 11. Ya. Kenapa kok ada Note 11 kok ada masalah ya, banyak komplain ya? Kira-kira apa ya? Biasanya di boot sistemnya, di presentasi baterainya yang enggak sesuai. Enggak nambah ya? Nggak nambah ini yang konsumen yang tadi malam ini kan terpaksa sih kita ganti unit ya intinya ya. Ya, yang lama ini masih kita bawa ya, ibaratnya kita mau ke service center atau apa, kita ternyata ada masalah ya. Ini masalahnya ternyata sederhana, yaitu update sistem yang versi terbaru. Versi terbaru dari ya. Emang kalau baru pertama launching update sistemnya itu emang banyak ya bug-nya. Karena kan bareng-bareng kan gitu mungkin ya. Bisa jadi seperti itulah. Ini tadi malam itu masalahnya ini, kasusnya ini enggak bisa naik baterainya 100%. Sampai 87. Mentok 87 aja. Iya, itu salah satunya. Ini juga saya ada komplainan ya dari, bukan komplainan sih, aslinya dia itu konsultasi sih. Ya, kenapa kok HP-nya tiba-tiba begini ya? Seperti itu Dar. Lah ini tadi kita ada WA ya. Bentar ini saya sarikan WA. Oke Dar, ini ada salah satu juga dari ya yang kayaknya versinya belum update juga sih. Ini tidak baterainya teman-teman sahabat Singa ya. Ini malah ke layarnya ya. Jadi dia itu terlihat kayak lambang Xiaomi di sini. Ya ini, nah ini Dar. Ini di saya diberi videonya sih. Nanti kita saya dimasukkan video ya, dimasukkan video untuk kita ya. Ya ini loh, ada pokoknya agak lemot ya. Jadi ada sistem yang belum selesai ya. Mungkin ya ini aku suruh ke toko sih biar diatasi oleh Kaider ya, selaku dari Xiaomi ya. Nanti kita jaringan kita aman ya Dar ya, ada WiFi-nya ya. Nanti kita bantu update orangnya, suruh nunggu sebentar ya, kita kasih minum aja biar nanti tidak boring ya, tidak bosan ya. Nah, kalau yang ini Dar, lihat sini. Miu 13 ya, ini sebelumnya apa? Note 11 ini. Sama-sama Note 11 soalnya. Oh, sama dengan Miu 13, cuma versinya yang 13 titik berapanya ya. Oh, sama-sama Miu 13. Nah, cuma beda, beda seri ya, 13.03.0 ya. Ya, ini sudah stabil ya. Jadi yang malam tadi agak kecewa sih, karena emang dia takut ya pelanggan user ya, kok tiba-tiba gini, kira itu HP-nya bermasalah ya. Mungkin para Mi fans sudah pada tahulah yang pernah yang memakai Xiaomi kan, update sistem seperti ini dan ternyata tidak masalah. Nah ini kita tidak bawa SD ya, kita mau repack ulang ya, tidak bukan second ya, kita baru open ya ibaratnya gitu. Ya seperti itu ya. Kalau teman-teman atau sahabat Singa yang beli Xiaomi ya tiba-tiba Note 11-nya atau seri apa kendala itu jangan langsung diserviskan ya. Di-update dulu aja ya. Kalau update speknya gimana? Cari yang sinyalnya kuat. Iya, yang penting yang pasti sinyalnya yang stabil. Stabil ya, posisi HP-nya apa baterainya juga banyak, jangan low ya, jangan 20% ya. Kalau bisa 50% ke atas seperti itu gitu. Ya, karena emang Xiaomi ada update sistem setiap 2 bulan 3 bulan ya, tergantung dari Xiaomi-nya teman-teman. Ya menurut kalian itu apa sih, boleh komen sih, misal ada masalah sih kita nanti bantu balas komennya aja ya. Dari selaku Xiaomi kita bantu aja sih, kita update di grup Xiaomi ya, dari ada beberapa teknisi juga bisa kita tanyakan seperti itu Dar ya. Oke, untuk kesimpulannya Kak Ida ya, jadi untuk permasalahan tadi malam ya tidak ada masalah ya, emang update sistem ya kesimpulannya ya. Biasa sih kalau ada update sistem, kalau enggak full jadi error. Ya, itu aja ya. Jadi enggak ada masalah signifikan ya. Jadi aman-aman saja ya untuk teman-teman yang memakai Xiaomi yang update sistem ya. Jangan kaget ya. Seperti itu Dar ya. Oke, sampai di sini Dar, tetap Xiaomi membooming ya Dar. Ya, Xiaomi tetap di hati ya para Mi fan ya, karena nang-nang biasanya pakai Xiaomi ya. Spek besar, harga mide, terjangkau, spesifikasi bagus ya Dar. Bagus. Sama ini Dar, kategorinya itu produknya banyak. Ya, jadi dari banyak ya, apa? M4 Pro. Ya, Note 11 Redmi 11 5G ya. Banyak ya, komplit ya. Yang terbaru ini apa?
dari Xiaomi. Terbaru 12C. 12C ya. Nah, tapi nanti akhir bulan mau ada Redmi Note 12. Oh, nah, ada Note 12. 12, iya. Nah, kamu belum unboxing Redmi 12C. Belum, nanti akhir bulan baru rilis, Bos. Oke, okay, nah, nanti kamu unboxing aja ya. Nanti kita unboxing juga. Oke, okay, terima kasih kalau ada salah kata, mohon maaf ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Iya, benar.